memulai rukuk terlebih dahulu bahkan kita tidak boleh meletakkan kening dan hidung pada tempat selain sujud karena kening dan hidung ini ini diantara anggota sujud kita letakkan di tanah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang meletakkan kening atau batang hidungnya di telapak tangan makhluk ini para ulama menamakan dengan sajadatu sughra, as-sajadatu sughra, sujud kecil. Mohon maaf, biasa ya kita mencium Tangan orang tua kita, atau orang yang lebih tua dari kita, ini para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut termasuk sujud kecil, dan ini tidak dibenarkan. Solusinya bagaimana? Solusinya, ya ambil tangan orang tua kita, kemudian kita letakkan di pipi, atau kita cium dengan dua bibir kita sebagai bentuk penghormatan. Tapi untuk kita letakkan di sini kemudian ya tunduk patuh ini termasuk sujud kecil. Ya misalkan orang tua duduk di kursi, kita datang berdiri. Ya, kita ambil tangannya dengan pelan, dengan lemah lembut. Kemudian kita cium sambil mengucapkan assalamualaikum. Ini penghormatan. Dan bentuk penghormatan itu banyak ya. Bentuk penghormatan itu banyak, tetapi ya, karena kebiasaan masyarakat kita itu apa banyak uh, unggah-ungguhnya, banyak uh, sopan santunnya, dan ini bagus. Tetapi semuanya dilihat dengan kacamata syariat. Apabila ada yang bertentangan dengan syariat, maka dicari solusi yang lain. Ya, insya Allah namanya syariat Islam itu tidak uh, mengajarkan kepada hal-hal yang buruk. Di sana ada solusi-solusi yang syariat terangkan. Baik. Wal inkiatulah lahu yaitu al inkiat, tunduk kepada Islam dengan ketaatan. Maksudnya apa? Mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Al-imtithalu bil awamir wajtinabul nawahi. Mengamalkan perintah-perintah karena taat. Sehingga tidak ada lagi istilah muslim KTP. Ya saya muslim. Ya sudah, ya akhi salat. Ini waktunya salat. Tunaikan zakat tauhidkan Allah. Ini Islam yang sebetulnya yaitu tunduk dan taat dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Wal bara'atu atau wal bara'atu wal berlepas diri dan juga meninggalkan dari syirik dan juga para pelakunya. Para pelaku syirik. Maka ikhwas kalian apabila seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan saya muslim maka wajib baginya untuk meninggalkan perbuatan syirik dan para pelakunya. Dan harus dia yakini bahwa hal tersebut dilarang di dalam agama Islam. Cuma, kadang sebagian orang, sebagian kaum Muslimin, eh, karena kejahilan dan kebodohan mereka, menganggap perbuatan syirik, para pelaku syirik itu perkara yang biasa, kearifan lokal. Katanya, ini budaya ya, harus kita jaga, budaya kita ya, jangan sampai terpengaruhi dengan yang lain. Jangan. Jika kita mengaku sebagai muslim, apa muslim? Yaitu tunduk patuh kepada Allah, taat kepadanya dan menjauhi kesyirikan. Karena Allah melarang hamba-hambanya dari kesyirikan. Sehingga uh, kita yang menganut agama Allah harus menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Nah, <tuh> Tafadol. Maratib. Wahwa salah satu maratib. Ada tiga tingkatan. Ya, silakan. Ya, cukup. Sampai di sini. thalathu maratid. Maksudnya agama Islam itu memiliki tiga tingkatan. Al-Islam, wal-iman, wal-ihsan. Dan setiap tingkatan, kullu martabah, setiap dari tingkatan itu memiliki arkan, rukun-rukun. Arkan, sebagaimana yang didefinisikan oleh ahlul ilm, apa itu rukun? Janibu syai'il akwa. Sesuatu yang kuat. Arkan. dan rukun ini harus ada ya. oleh karenanya di antara rukun haji adalah wukuf di Arafah kalau orang yang haji kemudian ketiduran tidak berangkat ke Arafah ketinggalan di kemahnya misalkan maka tidak dianggap haji karena Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah haji itu Arafah maksudnya adalah pokok dan inti dari amalan haji itu ada rukun. Di antara rukun haji adalah wukuf di Eropa Al-Islam wal iman wal ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan itu ada rukun-rukunnya. Baik. Fa arkanul islami khamsatun di sini penulis rahimahullah akan memulai merinci satu persatu rukun dari setiap tingkatan tadi. Kan tadi ada tingkat tingkatan Islam, iman, ihsan. Satu-satu diperinci. Farkanul islami khamsah. Rukun Islam ada lima Yang semuanya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan ikhwas kalian, kalau kita Perhatikan hadis tersebut, maka kita dapati bahwa Nabi SAW memulai menyebutkan rukun-rukun Islam dari yang paling penting, kemudian yang terpenting. Jadi, Nabi SAW mengurutkan sesuai urutan dari yang terpenting sampai yang penting. Yaitu yang pertama, nah, silahkan baca hadisnya. Wahajil bayi. Ya cukup Yang pertama adalah Syahadatul la ilaha illallah Wa anna muhammadar rasulullah uh, Di pembahasan materi ini Dulu ya sebelum pandemi dan sebelum liburan Kita sudah bahas rukun-rukun la ilaha illallah Masih ingat? Dan juga uh, kita bahas syarat-syarat uh, la ilaha illallah kemudian uh, hak-hak la ilaha illallah ini sudah uh, berlalu silahkan bagi ikhwah yang masih ada faidahnya di muraja ada syarat-syarat la ilaha illallah rukun-rukun la ilaha illallah sudah kita bahas <tuh> intinya yang pertama adalah bersyahadat, bersaksi. Allah ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa taala. La ilaha ini penafian, illallah penetapan. Jadi kalau kita ingin beriman kepada Allah azza kita juga harus meyakini bahwa selain sesembahan, sesembahan yang ada dari sesembahan-sesembahan yang batil itu tidak ada dan wajib bagi kita untuk tidak mengimaninya. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, ini dua dua susunan kalimat ya. Asyhadu asyhadatu an la wa anna muhammadar rasulullah. Tetapi dijadikan satu rukun. Ya kan? Ini asyhadu an la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini harusnya dua. Tetapi dijadikan satu rukun. Kenapa? Antum melihat Syahadatullah Allah ilaha illallah wa dan wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik, dua. Kenapa disebut satu rukun? Dijadikan satu rukun, bukan dua rukun karena ada yang konsekuensi dari pengucapan la ilaha illallah. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah Tiada Tuhan yang hak yang berhak untuk disembah kecuali Allah konsekuensinya adalah dia harus mengikuti Nabi SAW maka amalan seseorang tidak diterima kecuali dengan bersyahadat la ilaha illallah an la ilaha illallah dan dengan bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Ya, jadi tidak cukup orang-orang yang hanya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah. Hu hu. Ini orang-orang yang keliru ya. Kalau mereka belajar bahasa Arab, mereka itu akan malu dengan zikir-zikir buatan mereka. Mereka mengatakan Ya, awalnya la ilaha illallah. Kemudian nanti disingkat illallah, illallah. Ya katanya orang yang mau meninggal itu kalau mengucapkan la ilaha ini enggak cukup, harus ada illallah. Illallah sehingga mereka singkat illallah, illallah. Terus nanti disingkat lagi hu hu hu. Di dalam bahasa Arab kalimat tersebut itu tidak memiliki fa'idah. Apa kata di Alfiah yang masyhur? Alfiah Ibnu Malik. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam ucapan kita itu adalah mufidun yang memberikan fa'idah. Hu 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 apa fa'idahnya? Kayak misalkan antum mengatakan uh, Zaid, Zaid, Zaid Bisa dipahami maknanya? Ahmad, Ahmad misalkan Kenapa? Ada apa dengan Ahmad? Maka mereka keliru Allah, Allah, Allah Apa Allah? Yaitu nama Rabb kita tetapi itu bukan zikir. Tambahkan subhanallah, Allahu akbar. Ini baru zikir. Nah, ini keliru orang-orang sebagian kaum muslimin. Ya. Baik, jadi itu dua jumlah tetapi dianggap satu rukun karena apa? Karena ada konsekuensi dari bersaksi dari la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya harus baginya untuk mengikuti Nabi saw. Wa salat dan mendirikan salat dan mendirikan salat dan ini rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam yaitu mendatangkan ibadah salat dengan tuntunan-tuntunan uh, syariat sebagaimana yang Nabi SAW contohkan. Nabi SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku, sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, <coughs> uh, seperti yang tadi kita katakan bahwa rukun-rukun Islam ini dimulai dari yang penting terlebih dahulu. Kalau antum lihat Nabi saw di dalam hadis Ibnu Umar mengatakan buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha wa anna muhammadar rasulullah bersyahadat karena ibadah tidak diterima kecuali dengan bersyahadat. Orang kafir sebagus apapun salatnya, zakat dan hajinya, tapi kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat tidak akan diterima. Kemudian datang perkara yang kedua, salat. Salat ini perkara yang penting. dengannya diketahui kebaikan seseorang. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pernah menyatakan, "Jika engkau ingin mengetahui keadaan kawanmu, kamu bisa melihat atau menilainya dalam salat lima waktu." Lihat apabila dia di dalam salat lima waktu bagus salatnya dan perhatian terhadap salat maka ini tanda kebaikan baik itauz zakah datang perkara zakat zakat yaitu menunaikan harta kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya seperti Allah sebutkan di surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ala wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ada 8 macam orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian datang setelah zakat wa shaumi ramadhan berpuasa di bulan Ramadan yaitu puasa wajib perhatikan ikhwas kalian dikedepankan zakat daripada puasa kenapa karena zakat naf'uha muta'addi ahlul ilm mengatakan zakat manfaatnya itu muta'addi Apa muta'addi? Hmm? Tersalurkan kepada yang lain. Manfaatnya. Antum zakat. Siapa yang mendapatkan manfaat? Antum atau orang lain? Antum dan orang lain. Muta'addi ini. Ya kan? Orang lain bisa mendapatkan harta. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi kalau puasa nafuha qasirun Manfaatnya terbatas kepada orang yang berpuasa Sehingga ahlul ilm mengatakan Makana nafu'uha muta'addiyan Fahuwa muqaddamun ala al-qasir Apa yang manfaatnya itu Tersalurkan kepada orang lain Bisa dirasakan oleh dirinya dan orang lain itu lebih didahulukan daripada yang manfaatnya terbatas kepada dirinya saja maka naf'uha mutaaddiyan fa ala naf'uhu qasiran jadi puasa ada manfaatnya antum puasa tetangga antum mendapatkan manfaat tidak mendapatkan manfaat seperti manfaatnya zakat. Puasa Ramadan. Kemudian apa? Hajjul Bait. Pergi ke tanah suci untuk menunaikan haji bagi yang mampu. Baik. Dan Ahlul ilm mengatakan Orang yang mampu Untuk haji Maka Hendaknya dia untuk menyegerakan Berangkat haji Antum Masya Allah nabung Untuk bisa haji Ada ya haji yang Tidak usah ngantri itu ada Apa istilahnya ONH plus Antum punya uang lebih dari itu Bisa berangkat langsung maka ahlul ilm menyatakan wajib baginya atau hendaknya dia menunaikan haji alal faur segera karena dikhawatirkan kalau tidak dia segerakan hajinya khawatir ya, datang kematian, datang penyakit dan lain sebagainya sehingga selayaknya dan yang baik adalah dia segerakan tunaikan haji uh, Sesegera mungkin, nah. baik. Kemudian, ahlul ilm menjelaskan di dalam hadis Ibnu Umar ini ada perkara-perkara yang mana, apabila ditinggalkan, maka Islam seseorang tidak akan sah. Kan ada lima perkara baik pertanyaan apakah lima perkara ini harus ditunaikan semua sehingga sah keislaman seseorang atau ada beberapa yang jika ditinggalkan dia islamnya tidak sah maka ahlul ilm menjelaskan perkara yang pertama yaitu bersyahadat Allah ilahi anna muhammad rasulullah Ini kalau ditinggalkan Para ulama sepakat Islam seseorang tidak akan sah Fa islamuhu Islamnya tidak sah Ini sepakat para ulama Baik Perkara yang kedua, sholat Maksudnya perkara yang pertama Kalau orang muslim Jika seseorang tidak bersyahadat maka Islamnya tidak akan sah meskipun KTP-nya Islam. Oh, saya Islam, saya Muslim, saya dari keluarga Muslim. Baik ya bersyahadat, oh tidak, saya nggak bersyahadat. Atau orang yang mau masuk Islam, namun tidak mau melaku, e, mengucapkan dua kalimat syahadat maka Islamnya tidak sah. Ini sepakat para ulama menyatakan orang yang tidak bersyahadat dua kalimat syahadat maka islamnya tidak sah. Yang kedua adalah perkara salat. Baik. Orang yang meninggalkan salat. Apakah sah islamnya? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama memandang bagi orang yang meninggalkan salat Dia mengetahui kewajiban solat, namun dia mengingkarinya, meninggalkan solat. Maka sebagian ahli ilm berpendapat dia keluar dari agama. Pendapat yang kedua menyatakan tidak. Namun yang rajih yang dikuatkan oleh ahli ilm adalah yang pertama bahwa orang yang meyakini kewajiban salat kemudian dia sengaja untuk meninggalkan salat tersebut karena malas atau mengingkari atau tidak suka, maka Islamnya tidak sah, baik zakat, kemudian puasa dan haji. Ini tiga perkara ini, kalau ditinggalkan seseorang mengingkari tiga perkara ini, maka Islamnya juga tidak sah berarti bisa difahami ya perkara pertama yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat para ulama sepakat kalau seseorang meninggalkan poin pertama ini tidak sah keislamannya ini sepakat Bittifakil ulama yang kedua perkara salat jika seseorang meninggalkan salat sudah tahu wajibnya salat namun mengingkarinya karena malas atau sengaja maka yang rajih adalah di Keluar dari agama, wali baik perkara zakat, puasa, dan haji. Bagi yang mengingkarinya, para ulama juga sepakat bahwa Islamnya tidak sah. Berarti, ada empat perkara yang para ulama sepakat: jika seseorang meninggalkannya, mengingkarinya, maka Islamnya tidak sahih. Yang per eh, poin yang kedua ini tentang salat, perkara salat. Ini ada perbedaan pendapat. Namun yang kuat adalah jika dia mengingkari dan meninggalkan salat karena malas atau yang lainnya, sementara dia tahu kewajiban salat, maka ini kufur Jadi ini hati-hati eh, ya. Bagi kaum muslimin Untuk memperhatikan rukun islam Jadi subhanallah ya Banyak betapa banyak Kaum muslimin yang Zaman sekarang itu Mudah meninggalkan sholat ya. Kemudian Zakat sudah waktunya Untuk berzakat tapi Tidak menunaikan zakat Mampu untuk haji tapi Tidak pergi haji Ramadan datang Tapi tidak berpuasa subhanallah ini oleh karenanya kita itu prihatin ya terhadap kaum muslimin yang mereka itu jauh dari agama jauh dari agama nah, ini lima rukun islam ya sebetulnya ini sudah kita dapati sejak di bangku SD atau taman kanak-kanak, ya. rukun Islam ada lima, ya, rukun iman ada enam, tapi ya, semakin dewasa semakin dewasa kadang seorang apa ternyata jauh dari uh, pengaplikasian dari rukun-rukun tersebut. Nah, Wallahu taala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين